Saudara, selamat siang. Jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Kali ini saya di sekitar Gunung Larang, ya, sekitar Gunung Larang menuju ke Kota Salem. Jadi benar-benar ini posisinya sedang di dataran tinggi ini. Saudara lihat di samping-samping ini rumah-rumah ada yang di bawah jalan, ya, istilahnya ada yang seperti itu. Tadi sudah terlewat, dan tanjakan dan turunan luar biasa ini, ya saudara. Cuaca yang mendukung hari ini cerah, sehingga dokumentasi dari video bisa terlihat lebih baik, lebih jernih. Ya saudara, inilah perjalanan menuju Kota Salem. Kita berada di perkebunan ini, sepertinya perkebunan pinus apa ya ini, ya. Ini sepertinya pohonnya tinggi-tinggi banget. Pohon pinus itu biasanya kalau dulu orang bilang itu, kalau tidak salah, kayunya bisa dibuat untuk pensil karena kayunya itu halus seratnya, dan getahnya bisa dibuat spiritus kalau tidak salah, seperti itu ya. Nah ini saudara, suasananya begitu sejuk, dan tanjakan dan turunan luar biasa ini. Tikungannya juga sangat tajam, jadi harus hati-hati. Ya saudara, di pinggir jalan banyak kayu-kayu, ya, kayu yang sedang dipotong ya sepertinya untuk kepentingan pabrik mungkin ya. Ya, sementara jalanan tidak ada kendala meskipun di area pegunungan, lancar-lancar saja. Namun saya tidak bisa lari terlalu cepat karena agar bisa mengambil gambar lebih baik ya. Ini tanjakannya luar biasa ini, nanjak terus, bisa nanjak, aduh, belok, dan wah, nggak ada habisnya ini, nanjaknya luar biasa. Kalau di kamera ini nanjaknya sepertinya tidak banget banget, tapi dalam realita yang sebenarnya ini nanjaknya luar biasa, tinggi banget. Jadi kadang-kadang yang dilihat mata dengan yang dilihat kamera ada perbedaan, walaupun ya perbedaannya hanya pada sudut mungkin ya, sudut pengambilan gambar mata kita dengan lensa tetap berbeda. Ya saudara, ini banyak mobil-mobil pengangkut kayu ini ya, karena di sini sepertinya sebagai produksi kayu. Nah, ini. Jadi banyak mobil-mobil pengangkut kayu. Ya, saudara, perjalanan ini
tidak ada habis-habisnya, silahkan Anda cari di playlist Gunung Leo. Nah, saudara, Anda akan menemukan video rentetan ataupun sambungan-sambungan dari video ini. Ya, saudara, ini adalah arahnya menuju ke Kota Salem. Sementara ini di lereng pegunungan yang cukup berbahaya bila terjadi longsor. Dan saudara, video-video di dalam channel ini panjang-panjang agar sesuai dengan realitanya. Jadi hampir tidak ada pemotongan. Saya katakan hampir tidak ada pemotongan, kalaupun ada sedikit sekali. Jadi kalau Anda menempuh jalan 2 jam misalkan, di video juga 2 jam. Kalau Anda menempuh jalan 30 menit, ya di video juga 30 menit. Seperti itu. Karena kami mencoba untuk menghadirkan video yang orisinilnya, tidak terpotong-potong. Nah, ini saudara, lihat pohonnya tinggi-tinggi banget ya. Tanjakannya juga, waduh, luar biasa ini. Nanjak banget. Ini kalau malam hari entah bagaimana ya. Kalau malam hari tak terbayangkan bagaimana situasi di sini. Nah, ini di pinggir ada warung-warung kopi. Bila Anda ingin beristirahat, bisa minum kopi dulu. Atau melihat pemandangan ke arah bawah dari dataran tinggi, yang tentunya akan indah dan sejuk dipandang mata. Nah, saudara, kita lewat di tebing. Ini tidak kalah curam dengan yang ada di Gunung Leo ya. Tikungannya juga tajam dan sempit. Jadi melewati daerah ini harus waspada. Dan sepertinya ini banyak tanah. Kalau hujan gerimis ini bahaya, ini akan licin. Kenapa bisa menjadi licin? Karena di atas aspal tidak melulu air, tapi ada lumpur. Nah, ini yang bahaya untuk berkendara. Ada lumpur di atas aspal, basah, maka licin. Kalau hujan gede sekalian, aspalnya tidak licin, tapi pengemudinya kedinginan. Walaupun pakai mantel juga. Nah, ini banyak pohon bambu di daerah sini ya. Wah, gimana malam hari ini ya, gelap banget pasti. Dan bahayanya kalau ada ular besar ini ya. Karena di area hutan, tebing, tentu tidak tertutup kemungkinan ada binatang-binatang liar. Ini sepertinya ada kebun-kebun pisang di samping, sudah kita lewati. Dan wah, ini lurus, baru menemukan jalan yang agak lurus setelah tadi berbelok-belok ke sana kemari.
Bagus sekali pemandangan antara persawahan yang sedang dialiri air dengan perbukitan dan pepohonan, seperti lukisan. Ini ada musola ini di depan saya, musola kecil. Sepertinya modelnya musola yang sudah ada sejak zaman dulu ini kalau melihat modelnya. Saudara, bila Anda berkendara dalam keadaan kondisi mengantuk, maka segera beristirahat dulu di warung untuk memulihkan stamina. Jangan terus-terusan dipaksa agar tidak terjadi kecelakaan karena kurangnya fokus dalam mengendarai kendaraan bermotor. Ya, saudara, jalanan sampai saat ini bagus, tidak ada kendala dan tidak menemui lubang ya. Tidak menemui lubang, sehingga sebetulnya bisa dipacu lebih kencang di sekitar sini. Cuma kalau terlalu kencang, tentu saja videonya nggak jelas. Jadi larinya saya batasi agar videonya bisa lebih terdokumentasi dengan baik. Nah, saudara, mulai di jalan yang ramai ini, sepertinya sudah mulai dekat ini dengan perkotaan. Mulai ramai. Dan jalanan sepertinya di sini agak lebar ini ya. Dan lebih rapi. Ya, kita sepertinya sudah keluar dari pegunungan dan kita, wah ini kolam renang apa ya ini ya di samping kanan saya. Sepertinya kolam renang itu. Ya, saudara, masih menuju ke Kota Salem dan ini adalah jembatan dengan bendera-bendera berwarna merah. Ya, saudara, mulai ketemu dengan rumah bertingkat, berarti sudah memasuki wilayah perkotaan. Ya saudara, terima kasih Anda mengikuti perjalanan ini. Jangan lupa untuk mengikuti terus perjalanan video yang lainnya.